Meski gak nangis kejer, Alisa Subandono ungkap pernikahan dengan Dude Harlino selama ini selalu ada. Kabar terbaru artis Alisa Subandono dan sang suami Dude Harlino mengenai pernikahannya selama ini. Dikabarkan Dude Harlino bahwa Alisa Subandono dinikahi bukan karena cinta, sungguh tak disangka inilah yang terjadi antara Ica dengan Dude. Kini hampir 9 tahun menikah baru sekarang ketahuan bahwa pernikahan keduanya terjadi secara mendadak. Serta keutuhan rumah tangga keduanya sangat diragukan oleh para netizen. Akhirnya terjawab penyebab penampilan Ica yang dinilai kurus kering dan tak semanis dulu. Seperti diketahui bahwa Alisa Subandono merupakan penyanyi dan juga model. Alisa mengawali karirnya dan mendapatkan peran utama hingga akhirnya Alisa Subandono dikenal oleh publik. Alisa Subandono sudah tak lama tak warawiri di layar kaca dan kini penampilannya pun menjadi sorotan publik maupun warganet. Artis sinetron Alisa Subandono sempat menjadi sorotan netizen lantaran perubahan fisiknya yang terlihat semakin kurus. Bahkan netizen menilai kondisi itu membuat wajah istri Dude Harlino itu terlihat makin menua dan tak sesuai dengan usia yang sebenarnya. Kak Ica, kenapa badannya semakin kurus? Apa ada yang dipikirkan atau tertekan batin? Karena ada masalah intens ya. Yang sabar ya Kak Ica, tulis netizen di kolom komentar Instagram Alisa Subandono. Setelah kondisi fisik menjadi sorotan, perempuan yang akrab disapa Ica ini mengunggah foto kebersamaan dengan Dude Harlino. Unggahan Ica rupanya berkaitan dengan perayaan hari ulang tahun sang suami Dude Harlino yang ke-42. Ica merayakan momen spesial tersebut dengan membagikan potret bersama sang suami di media sosial. Dalam unggahannya di Instagram, Ica menuliskan pesan menyentuh untuk sang suami tercinta. Begini isi pesan menyentuh yang ditulis Alisa Subandono. Adalah sosok suami sekaligus ayah yang selalu berjuang keras demi keluarga. Teruntuk imamku yang tak kenal lelah dalam bekerja, berjuang keras untuk keluarga kecilku. Menjaga dengan penuh kebijakan, tulis Ica di laman Instagramnya. Tidak banyak kata yang dituangkan dalam tulisan yang disampaikan Ica untuk mendoakan sang suami. Yang pasti menurutnya Dude akan selalu ada dalam setiap doa. Ica pun berdoa agar sang suami selalu mendapat rezeki yang berlimpah dan dilindungi oleh Allah. Tanpa perlu aku berkata banyak, ada satu hal yang pasti, namamu akan selalu terukir dalam tiap doaku, tulis Alisa Subandono. Unggahan Ica untuk Dude ini langsung menjadi sorotan netizen yang kemudian memberikan tanggapan dengan beragam komentar. Tidak sedikit yang kemudian mendoakan agar rumah tangga keduanya langgeng sampai maut memisahkan. Masya Allah, indahnya untaian mutiara kata, semoga bahagia selalu takkan terpisahkan, tulis seorang netizen. Tubuh Alisa Subandono disebut kurus karena sakit, Dude Harlino ajak warganet saling mendoakan. Dude Harlino akhirnya buka suara soal gosip miring yang menimpa istrinya Alisa Subandono. Ibu dua anak itu diisukan tengah sakit lantaran tubuhnya yang terlihat lebih kurus. Melalui live Instagram, pasangan suami istri itu menanggapi isu miring soal kondisi kesehatan Alisa Subandono. Dude Harlino dan Alisa Subandono rupanya telah mengetahui kabar tak sedap yang beredar. Alih-alih marah, keduanya justru menanggapi dengan santai. Rame banget itu, serulah rupanya, kata Dude Harlino seperti dikutip dari akun Instagramnya. Ya kita baca sih ketawa-ketawa aja, sampai ada beberapa temen nanya, tuh Ica kenapa? Ica kenapa? Padahal Ica di rumah lagi angkat barbel ya, rebel Dude Harlino sambil tertawa. Terkait isu tersebut, Dude Harlino menyebutkan sebagai bentuk perhatian banyak orang terhadap sang istri. Menurut Alisa Subandono, gosip soal kondisi kesehatannya itu berembus sejak bulan Ramadan. Sebenarnya awalnya dari situ sih, pas bulan Ramadan itu dari dulu kan, cuman kan mungkin beberapa tahun terakhir karena pas Ica masih nyusuin. Baru hamil jadi nggak kelihatan, ucap Alisa.
Pesinetron 30 tahun itu mengungkapkan berat badannya memang turun, sehingga tubuhnya terlihat lebih kurus. Namun bukan karena sakit, melainkan banyaknya aktivitas yang dilakukan saat berpuasa. Aktivitasnya banyak, berat turun, dan ya wajar ya karena puasa kan, lanjut Alisa. Di kesempatan yang lain, Dude Harlino juga menjelaskan bahwa mereka tidak ambil pusing dengan gosip miring yang beredar. Ia justru mengajak warganet untuk saling mendoakan dan menjaga kesehatan. Kita dengar itu lucu-lucu aja ya sebenarnya. Bercanda sehat, ada hal-hal yang sudahlah kita ketahuin aja lah, kata Dude. Kita saling mendoakan ya teman-teman, jaga pola makan segala macam. Kita juga dalam keadaan sehat, tandasnya. Kondisi Alisa Subandono semakin memburuk akan dilarikan ke luar negeri oleh Dude Harlino. Publik tanah air ramai memperbincangkan kondisi fisik dari istri Dude Harlino. Hal itu dikarenakan Alisa Subandono mengunggah fotonya di akun media sosial Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Alisa Subandono terlihat kurus seperti orang yang sedang sakit. Kabar mengenai Alisa dibawa Dude Harlino ke luar negeri disampaikan oleh kanal YouTube Sensor Pisalet. Video dalam kanal YouTube tersebut diberi judul "Kondisi Semakin Memburuk, Alisa Subandono Akan Dibawa ke Luar Negeri oleh Dude Harlino". Lantas benarkah kabar tersebut? Dalam video yang berdurasi 4 menit 41 detik itu menampilkan foto Dude Harlino dengan Alisa Subandono dan mobil ambulans. Narator dalam video tersebut berasumsi bahwa Alisa Subandono sedang sakit parah sehingga Dude Harlino membawanya ke rumah sakit luar negeri. Kini istri dari Dude Harlino terbaring bak tengkorak. Tangis istri Dude melihat tubuhkan istri Alisa Subandono semakin kering, ucap narator dalam video tersebut. Meskipun video itu menampilkan foto Dude Harlino dan Alisa Subandono, tapi foto tersebut merupakan foto yang sudah diedit sehingga dapat mengecoh penonton untuk mempercayai video tersebut. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penelusuran melihat dari akun media sosial Instagram Alisa Subandono dan Dude Harlino, keduanya masih menyimpan foto bersama. Bahkan dilihat dari postingan Instagram terakhir Dude Harlino yang diunggah pada 2 Maret 2023, ia terlihat berfoto mesra dengan istrinya Alisa Subandono yang tampak sehat. Maka dapat dipastikan kabar mengenai Alisa Subandono yang sakit parah dan dilarikan ke luar negeri adalah kabar bohong atau hoaks.